lindungi guys. Inilah kereta Argo Semeru yang anjlok atau keluar jalur di kawasan Pedukuhan Kalimenur, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi gerbong kereta jurusan stasiun Tugu ke stasiun Gambir ini hampir semuanya rebah. Dari arah berlawanan di jalur yang berbeda, kereta Argo Wilis jurusan Tugu terjebak dan menyerempet kereta Argo Semeru. Insiden ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun penumpang sempat panik karena merasakan goncangan dan suara yang keras akibat benturan dengan kereta yang datang dari arah sebaliknya. Akibat peristiwa ini, jalur rel kereta antara Wates Sentolo tidak bisa dilalui. PT KAI berupaya mengevakuasi para penumpang di kedua kereta dan dua rangkaian kereta api, serta memperbaiki jalur rel yang mengalami kerusakan. Tercatat 9 penumpang mengalami luka ringan, sedang, dan berat. Polisi masih menyelidiki penyebab anjloknya kereta ini. Tim Liputan, Polri TV.